Oke guys, sekarang kita berada di situ Rawa Kalong. Indah sekali. Luas guys. Nah, situ Rawa Kalong menjadi daya tarik baru untuk warga Depok guys, setelah diresmikan oleh Bapak Ridwan Kamil. Gaya. Wow. Situ Rawa Kalong. Selain wajah baru, daya tarik dari Danau di Depok ini adalah panggung apungnya, guys. Nah, ini panggung apungnya, guys, berada di tengah-tengah danau. Yuk kita ke sana, kita dekati. Sepertinya digembok. Coba kita dekati. Yuk, ikutin terus. Situ Rawa Kalong di Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok tergolong baru, guys. Luas, guys, keren. Lihat tuh, danaunya luas sekali. Nah, setelah peresmian ini, danau ini, akses menuju jembatan apung pun dikunci dengan gembok, guys. Justru menimbulkan kekecewaan nih buat kita sebagai traveler nih, guys. Tapi nggak apa-apa. Yuk, tapi kita keliling-keliling dulu. Ada yang mancing. Mancing. Danaunya luas. Pasti surganya ikan di sini nih. Nah, sekedar informasi nih guys, dulu danau ini kumuh dan dipenuhi oleh semak belukar. Setelah itu direvitalisasi, danau berubah menjadi lebih indah dan jadi tempat wisata. Keren. Situ Rawa Kalong. Kita muter-muter dulu. Kita telusuri apa aja yang ada di situ Rawa Kalong ini, guys. Wow, keren sekali, guys. Banyak yang mancing. Wah, banyak bocil yang pada berenang di danau sini nih guys. Lihat tuh, jago-jago mereka. Situ Rawa Kalong. Strike, strike. Apa nih? Mujair. Mujair. Strike, strike. Wow, Mujair. Ikan Mujair buat dia. Banyak ikannya ternyata di sini. Iya. Tapi di sini buaya buat. Iya. Jangan lepas. Jadi kita mau lepasin ya. Dikumpulin, ditaruh dulu. Alhamdulillah. Masa jarinya di bawah, batu. Ntar buat apaan? Banyak banget pancingan ya. Mancing lagi. Mancing lah, pus. Saya ingin mancing.
Bisa lah aku mancing. Lihat aja. Jangan. Oh, lumut makanannya ya? Lumut. Kalau mau jernih lah lumut. Oh. Oh, strike. Strike. Aku ingin ikutan mancing. Tungguin aja, nanti juga ada ikannya makan. Iya. Ada dalamnya tungkannya enggak? Ada lah. Nah, dalam rilis Pemprov Jawa Barat, revitalisasi danau ini mencapai 20 miliar, guys. Nah, danau ini pun seluas 8,25 hektar. Ini jembatan apungnya nih, guys. Tapi sayang, setelah peresmian, jembatan apung ini digembok. Jadi kita sedikit kecewa nih, guys. Sayang banget kita nggak bisa. Dapet lele. Woi, ikan lele. Keren, guys. Keren-keren. Waktu menjelang malam. Nah, kalau sore hari gini, guys, itu banyak banget pedagang kaki lima, berbagai macam ragam makanan itu ada di sini, guys. Tuh, jadi banyak banget, nggak perlu khawatir. Yang belum like, di like ya, guys. Ikutin petualangan kita terus. Banyak banget tukang dagangnya.